jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan. Ha, ni sedap juga tajuk ni, nak diulas. Jadikan kritikan tajam sebagai satu penghormatan. Ada orang yang jenis dia ni manusia jenis kritis. Kritis ni jenis orang yang suka komplain. Dia sikit-sikit komplain, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit komplain. Dan bila kita sebut pasal aircon, dia komplain lah. Ha, itu contohlah. Ini di Pasir Bedengung dulu kan. Benda yang tak boleh bagi dia, dia nak kontra, dia nak bertentangan. Baik, apa maksud jadikan kritikan tajam sebagai penghormatan? Kata Tuan Kitab ini, Sang Pencipta dan Pemberi Rezeki yang Maha Mulia. Bila sebut sang ni, sang ni satu istilah yang diberikan pada, kalau kata makhluk ni, yang hebat lah. Ha, kalau disebut Sang Pencipta, maknanya Tuhan. Sang Pencipta, maknanya Allah. Dan Pemberi Rezeki yang Maha Mulia, Tuhan yang mencipta, yang juga yang Tuhan itulah yang memberi rezeki kepada kita, tuan-tuan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhan yang Maha Pemberi Rezeki dan juga matin ni makna yang kokoh, yang kuat, yang hebat. Kerap mendapat cacian dan cercaan daripada orang-orang pandai yang tidak berakal. Orang yang dimaksudkan ini orang yang tidak mahu menerima kebenaran. Dia tahu Abu Jahal, Abu Lahab, bukan dia tak tahu, tapi dia tak terima kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah macam mana Kristian nampak, dia lawan. Walhal cerita kalimah alif lam lam ha ni lama dah, 1986 dulu, daripada puak yang lawan masuk mahkamah nak menggunakan kalimah Allah di dalam aktiviti pendidikan dan keagamaan. Sedangkan di dalam Bible tak disebut pun alif lam lam ha. Tuhan itu diistilahkan God ataupun Lord ataupun satu lagi disebut Jesus. So Son of Allah, the Son of Allah, anak Tuhan yang mereka yakin, iaitu Nabi Isa. Sudah tentulah di situ wujud penyengutuan. Mana mungkin Allah ada anak? Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Kemudian Allahus Samad, Allah tempat kita minta bantuan, pertolongan. Lam yalid wa lam yulad, penafian, tidak ada yang disebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ulam yakullahu kufuwan ahad, dan tak ada yang menyerupai Tuhan apa yang kita nampak di dunia ni, makhluk. Ha, disebut dalam ayat lain, la sakai, la apa dia sebut, la laisaka mislihi syai'un, laisaka mislihi syai'un, tidak misli, makna tidak ada benda yang kita nak jadikan sebagai satu gambaran, bayangan, contoh. Inilah kod mungkin daripada kejadian Tuhan. Mana boleh, Tuhan bukan dicipta, Tuhan yang mencipta. Jadi bila mana orang Kristian mereka dakwa bahawa mereka juga berhak untuk menggunakan kalimah Allah, baik di gereja, dalam aktiviti yang disebutkan tadi. Di sini tuan-tuan, almarhum Datuk Dr. Harundin cukup kuat menentang. Datuk Dr. Harundin tak bagi muka langsung, dia tak membenarkan sampai kematinya lah, dia tak benarkan kalimah Allah ni diguna pakai oleh puak-puak Kristian. Ini suatu ketegasan Profesor Datuk Dr. Harundin, sebab dia ada hujah. Bayangkan kalau dibenarkan alif lam lam ha ni diguna pakai oleh puak Kristian, di dalam gereja dia boleh letak gambar Nabi Isa di salib, kemudian sama ada di atas gambar Nabi Isa tu ada alif lam lam ha ataupun ditempiknya pada gambar itu dengan kalimah alif lam lam ha. Bayangkan tuan-tuan, dalam gereja
kita punya jaga alif lam lam ha ni tak bawa ke tandas, tak bawa bilik air. Kalau ini berlaku, kata Datuk Dr. Harundin, malang bagi umat Islam, tuan-tuan.